dan saya merasakan memang enak karena merasakan kita bisa membantu. Tapi ketika kita mendapat kabar kalau kita itu positif, kita itu terkena COVID, rasa gimana ya? Rasa nggak tahu ngomongannya. Karena saya mempunyai anak dan suami, dan saya takut ketika saya dikatakan positif, saya itu langsung kebayang gimana suami dan anak-anak saya. Dan benar-benar sendiri di sini, tapi setelah saya berpikir bahwa saya ini tenaga medis, gitu. Nggak mungkinlah Tuhan nggak menolong saya, sementara orang yang lain, masyarakat lain yang sudah positif pun bisa sembuh. Jadi saya tetap semangat untuk sembuh. Buat teman-teman yang masih sakit, masuk isolasi, ya semangat aja lah, makan, minum yang sehat, terus minum vitamin B kompleks sama vitamin C, sama berdoa, terus selalu makan tinggi protein, tinggi kalori, supaya tetap sehat selalu. Semakin sehat. Mohon izin menyampaikan ucapan terima kasih dari hati yang mendalam kepada Bapak Ibu sekalian yang sangat luar biasa. Mohon memohon kepada Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, semoga kalian semua diberi kekuatan ketabahan dalam menghadapi tugas yang sangat mulia ini. Tugas yang sangat luar biasa ini, maka saya pesan, berserah dirilah kepada Tuhan yang Maha Kuasa.